Lebih dari 100 km dari pusat kota Sukabumi, ada sebuah desa yang namanya Ujung Genteng. Desa ini terletak di Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini, fams, yang sejak lama menjadi salah satu daya tarik wisata alam kalau ke Sukabumi. Sejumlah pantai yang eksotis dengan karakteristik yang beragam selalu menarik buat dijelajahi. Suasana alami pedesaan ala pesisir jadi pemandangan yang gak bisa kamu dapatkan di ibu kota, fams. Deretan perahu nelayan yang bersandar eksotis buat dipandang, apalagi pemandangan ombak ala pantai selatan Pulau Jawa. Meskipun ganas mendebarkan, tapi indah dipandang mata. Buat kamu yang ingin mencari hiburan atau lari dari kebosanan, datang aja ke Pantai Ujung Genteng. Pantainya cantik, airnya juga bening, udaranya yang bersih, jauh dari bising perkotaan. Segar! Selama masih sopan dan jaga kelakuan, mau teriak, lari-lari, bahkan muter-muter gak jelas, suka-suka kalian deh. Yang penting happy, fams. Namanya juga liburan, tujuannya mencari kesenangan juga hiburan. Bonusnya sih, foto-foto dengan view yang menawan. Nama Ujung Genteng katanya diambil dari kata ujung genting atau gunting, karena letaknya di sudut berbentuk gunting di barat Pulau Jawa. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Gak heran, deburan ombaknya cukup besar, fams. Punya beberapa kawasan, rata-rata Pantai Ujung Genteng memiliki pasir berwarna putih. Keindahan dan suasana alami yang ditampilkan membuat kawasan ini mendapat julukan mutiara tersembunyi dari para turis yang berkunjung. Asal tahu aja, fams, melihat laut dan indahnya pantai, mendengar deburan ombak, mencium khasnya aroma udara laut, dan merasakan ketenangan di pinggir pantai menjadi terapi relaksasi terbaik bagi tubuh kita loh. Istilah anak-anak milenial zaman sekarang sih, kita butuh vitamin C alias asupan vitamin laut. Apalagi ditambah bonus foto-foto yang ciamik. Asik kan, fams? Jadi, kapan nih liburan ke Ujung Genteng? Hihihi.